Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Hari ini kita dapat bertemu kembali untuk program mingguan kita, pengajian Selasa ISDEF, dan pada hari ini sebagaimana yang dilakukan sebulan sekali dijadualkan tarbiyah pengasas ISDEF, iaitu yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Syukri Saleh. Dan sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan sejak 2-3 bulan yang lalu ini, kita akan menjadikan tarbiyah pengasas ini lebih live dengan mengadakan sesi soal jawab. Ya, tapi sebelum itu, Alhamdulillah, selamat datang Prof dan juga yang dihormati pengarah ISDEF, Profesor Madya Dr. Syahir Akram Hassan, para pensyarah ISDEF, dan juga para pelajar, baik yang ada secara maya maupun yang sedang berada di ISDEF Global Classroom pada masa sekarang ini. Jadi insya-Allah ya, pada tarbiyah pengasas Prof pada hari ini, kita akan melihat perbincangan ataupun tarbiyah yang akan disampaikan oleh Prof dengan tajuk Niat Asas Perjuangan dan Pengurusan Kesibukan. Ya, kalau bahasa Inggerisnya, the basic intention, okay, in our perjuangan, and also in our struggle, and also how do we manage our time, our work, our energy, okay, kesibukan kita, insyaAllah. Jadi Prof ada bersama kita sekarang secara maya, dan untuk itu saya nak serahkan dahulu floor kepada Dr. Syahir untuk Dr. Syahir mengemukakan apa saja soalan yang berkaitan dengan tajuk ini kepada Prof untuk kita sama-sama mendengar penjelasan Prof, insyaAllah. Silakan Dr. Syahir. Terima kasih banyak Dr. Skena. Assalamualaikum Prof. Harapnya Prof sihat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas peluang ini dapat bertanya Prof secara live lagi hari ini. InsyaAllah. Soalan saya Prof, kita di ISDEF ini, kita selalu nyatakan bahawa ISDEF ini dibina atas asas ataupun atas dasar perjuangan. Dan pada hari pertama saya sampai di ISDEF, Prof pun selalu cerita, ISDEF selalu mendoakan supaya Allah SWT hantar pejuang-pejuang Islam supaya dapat datang ke ISDEF dan dapat bantu perjuangan Islam dan perjuangan ISDEF itu sendirilah. Jadi atas dasar itu, pada masa yang sama, setiap orang yang berada di ISDEF ini, dia atas kapasiti masing-masing, sama ada pensyarah ataupun staff ataupun pelajar, dia ada tugasan dia yang tertentu. Dia ada job scope dia yang tertentu ataupun dia ada misi dia yang tertentu. Misalnya pensyarah, paling kurang dia kena isi 5 bakul. Pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, penerbitan, perundingan, khidmat pada universiti. Kalau staff pula, dia ada job masing-masing, job scope dia masing-masing. Ada yang jadi EO, ada yang jadi ER, ada AR, ada yang jadi kerani, ada yang jadi PAR dan sebagainya. Dan untuk pelajar tu sendiri, dia ada misi dia sendiri untuk sama ada peribadi, universiti ataupun kehidupan dia. Dia nak dapat master, nak dapat PhD, nak siapkan tesis, nak bentang seminar, nak hadiri program-program ISDEF, hasilkan journal article untuk syarat bergraduat, dan banyak lagi lah yang kita boleh kaitkan. Jadi soalannya, bagaimanakah Prof jika kita nak jadikan semua ini ya untuk diniatkan sebagai asas perjuangan sebagaimana yang ISDEF cita-citakan?
Baik, terima kasih banyak Dr. Syahir. Jadi saya serahkan kepada Prof untuk kita dengar, sama-sama kita dengar jawapan mutiara kata daripada Prof berdasarkan kepada jawapan yang dikemukakan. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya mulakan jawapan, boleh tengok audiens kat situ? Boleh, boleh tengok tak? Saya boleh tengok tak? Nak tengok siapa ada kat situ ya. Pusing sikit. Alright. Tak nampak. Yang belakang tak nampak. Okay. Oh. Tiga orang ni ya. Itu ya, itu ya. Ya. Ada lagi Prof, tapi mereka duduk di belakang kamera Prof. Oh, kerusi belakang tak nampak lah ya. Oh, okey, okey, okey. Saja rindu nak tengok. Ah, okey, tu dah nampak dah. Okey, mau ada Faiz ada. Ya, okey, alhamdulillah. Najwa ni hari ni, hari ni main saya. Najwa, alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, tapi saya yakin dalam Facebook ramai lagi kan, insya-Allah nah. So, hari ni buat ada. Okey, alhamdulillah. Okay. Okay. Oh, saya dah. Okay. Alhamdulillah. So, saya okay nak? Jelas, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. A'udzubillah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asratul mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim subhanallah al-azim subhanallah al-azim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Dr. Syahir atas pertanyaan yang saya kasihi Dr. Sukaina, para pensyarah, para pelajar semua sama ada sekarang ada di secara fizikal di ISTEF ataupun secara maya di mana-mana di seluruh negara dan juga barangkali di luar negara. Alhamdulillah. Kalau kita tengok kepada soalan Dr. Syahir tadi, tengok pada soalan Dr. Syahir itu, nampak bahawa dia ada kena mengena dengan niat, ya gitu ya, niat ya. Bagaimana apa yang kita lakukan sama ada tugasan, job scope kita ataupun job description kita itu, bagaimana kita boleh niatkan sebagai memenuhi asas perjuangan yang dilagak oleh ISTEF. Kalau nak jawab secara mudah, maka boleh saja kita berkata bahawa kesemua itu yang dilakukan oleh sama ada pensyarah, sama ada oleh staf, sama ada oleh pelajar itu, maka sentiasa kena niatkan sebagai memenuhi asas perjuangan ISTEF itu sendiri. Secara mudahlah ya. Tetapi mungkin ada orang bertanya ya, persoalannya perjuangan apa? ISTEF ini perjuangkan apa? Kemudian kenapa kena berjuang? Bila datang ke ISTEF ni, kena berjuang. Sedangkan kalau pergi ke tempat lain, barangkali tak ditekankan sangat kepada perjuangan kan. Ha, gitu. So, dan ketiganya, barulah kita pergi kepada persoalan bagaimana kita nak niatkan semua yang apa yang kita lakukan itu, sama ada tugasan, job scope ataupun job description itu, boleh sentiasa terlekat di hati kita sebagai satu perkara ataupun sebagai perkara-perkara yang kita lakukan untuk memenuhi perjuangan yang ISTEF lagang itu ya, misi perjuangan ISTEF. Jadi jawapan kepada soalan ini kena dilandasi ataupun kena ada platform dia, iaitu kena ada kefahaman dan keselarasan tentang apa yang sebenarnya diperjuangkan itu, apa yang dimaksudkan dengan perjuangan tersebut dan kenapa perlu berjuang untuk itu. Jadi untuk menjawab soalan itu, maka kita kena apa bercakap dulu tentang perjuangan ISTEF ini. Jadi secara umumnya, bila kita bina ISTEF, kita mahu berjuang untuk memuliakan Allah dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aspek kehidupan manusia. Sehingga Islam tertegak di atas muka bumi ini ya, besar cita-cita kita supaya Islam tertegak di atas muka bumi ini. Dan kita semua mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Inilah
asas, perjuangan asas ISDEF secara umumnya, secara umumnya. Tetapi secara khusus, kita berjuang ini untuk beberapa perkara lah dalam bidang kita, iaitu yang pertamanya lah untuk memperkenalkan keilmuan Islam, terutamanya dalam bidang pembangunan berteraskan Islam ini, yang kita perkembangkan menjadi bidang pengurusan pembangunan berteraskan Islam sebagai gantian kepada keilmuan pembangunan konvensional, dia lebih khusus ya, yang sekarang ini mendominasi dunia intelektual contemporary. Itu yang pertama. Kita nak adakan ilmu ganti kepada ilmu konvensional khususnya dalam pembangunan. Yang keduanya, kita nak selamatkan pensyarah, pelajar daripada ilmu konvensional ini yang kita rasa tak betul. Dan kita mahu bawa mereka itu kembali merujuk dan beramal dengan ilmu Islam. Sama ada yang berasaskan kepada tauhid, fiqh dan tasawuf dan menegakkan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Sehingga hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hablum minannas, hubungan sesama manusia itu dapat didirikan dengan sekukuhnya, insyaAllah. Jadi tujuan ISDEF kita yang khusus yang itu. Dan yang ketiganya, kita nak membuktikan bahawa apabila kita melaksanakan ilmu pembangunan berteraskan Islam itu secara hands-on dan praktikal, maka ternampak indahnya ilmu tersebut, indahnya Islam itu apabila kita realisasikan. Sama ada melalui akhlak, sama ada melalui hasil apa yang kita lakukan, sama ada melalui apa ni, apa jugalah yang boleh orang nampak bahawa Islam itu cantik, Islam itu indah, dan Islam itu sangat menguntungkan semua manusia, tidak ter apa ni, tidak terkira sama ada dia Islam ataupun bukan Islam. Ya. So secara khususnya begitu. Jadi kita ada satu perjuangan yang secara umum, yang kedua ialah perjuangan secara khusus di ISDEF itu. Dan mungkin pula ada orang bertanya, ya, kenapa sibuk-sibuk nak perjuangkan itu? Kenapa tak benarkan saya masuk ISDEF? Saya tumpukan sungguh-sungguh pada kajian saya menulis tesis sungguh-sungguh, kemudian saya dapat PhD, saya balik boleh buat pekerja dan sebagainya lah. Kenapa datang sini nak suruh berjuang-berjuang pula ni? Apa-apa-apa sebab? Kenapa perjuangan ini semua ni? Jawapannya begini ya. Perjuangan menegakkan Islam itu sebenarnya adalah merupakan kewajipan bagi setiap orang Islam. Allah tuntut, Allah letakkan ke atas setiap orang Islam supaya memperjuangkan Islam itu sendiri sehingga Islam dilaksanakan, diamal dan menjadi cara hidup yang menjadi darah daging orang-orang Islam itu. Allah minta kita tegakkan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Dan ini adalah merupakan sebahagian misi kita sebagai manusia, terutamanya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Dan inilah fungsi kita di atas dunia ini. Jadi, semua orang kena berjuang menegakkan Islam itu, tak kira di peringkat mana, peringkat diri sendiri, peringkat keluarga, peringkat masyarakat, ya, peringkat negara, peringkat alam sejagat. Kemudian, kita kena penuhi tuntutan Allah ini dengan setiap kapasiti dan peluang yang kita ada. Sebab ada mungkin orang kata, Allah, saya ini pelajar saja. Macam mana saya nak berjuang di peringkat sehingga peringkat negara dan juga di peringkat sejagat, alam sejagat. Sedangkan master saya pun belum selesai, PhD saya pun belum selesai. Ya. Jadi Allah tuntut supaya kita perjuangkan Islam ini mengikut kapasiti dan juga mengikut peluang yang kita ada. Peluang yang kita ada pasti sekali, kapasiti kita berbeza-beza, peluang kita berbeza-beza, tetapi ambillah kapasiti dan peluang itu untuk dijadikan alat kita menegakkan usaha kita memuliakan Allah dan Rasul, menegakkan hablum minallah dan hablum minannas melalui ilmu-ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah berasaskan kepada tauhid, fiqh dan tasawuf insyaAllah. Jadi kapasiti dan peluang ini khusus Allah kurniakan kepada kita ini secara berbeza. Tugasan pensyarahnya apa lima bakul itu ya yang doktor saya sebutkan tadi ya. Kemudian pentadbir ada scope dan description kerja dia, pelajar pula kena tulis tesis, kena buat research dan sebagainya. Jadi ada kapasiti dan peluang yang Allah berikan kepada setiap orang untuk tegakkannya. Jadi kita kena anggap bahawa tugasan dalam lima bakul itu adalah tugasan untuk memperjuangkan Islam.
Para pentadbir pula menganggap job scope dan juga job description yang mereka kena lakukan itu adalah merupakan alat untuk memperjuangkan Islam. Apa ni, pelajar ya membuat kajian dan menulis tesis, menulis artikel itu merupakan sebahagian daripada alat untuk memperjuangkan Islam. Jadi masing-masing dengan kapasiti masing-masing, dengan peluang masing-masing, cuba untuk apa ni, untuk melakukan usaha untuk memperjuangkan Islam yang kita sebutkan tadi. Jadi kita sedar, kalau kita sedar tentang perkara ini, maka insya Allah tugasan kita, skop kerja kita, dan juga description kerja kita itu dapat kita laksanakan dengan redha. Kita rasa redha walaupun mungkin letih, ya, mungkin pun tidak banyak masa leisure yang kita boleh enjoy, ya, tetapi kita rasa bahagia, kita rasa gembira nanti insyaAllah dalam suasana yang semikian kalau kita ada apa ni, kesedaran yang sebegitu. Tapi soalan Dr. Syahirnya, bagaimana dalam kesibukan yang sedemikian rupa, kita nak kena sentiasa ada dalam hati kita niat bahawa apa yang kita lakukan ini ialah merupakan perjuangan untuk mencapai misi Islam dan juga misi staff insyaAllah. Jadi di situ kadang-kadang kita terlupakan bila tugas banyak sangat. Dr. Syahir bagi kat Dr. Sukainah lepas satu-satu, lepas satu-satu. Kadang-kadang terfikir bahawa takkanlah saya seorang dia beri kerja ni. Mungkin ada beri kepada kerja orang lain pula. Kenapa banyak sangat tak putus-putus ni? Ada kemungkinan begitu. Kadang-kadang kita terlupa dan kalau syaitan masuk, jadi mulalah perkara-perkara yang tak elok yang kita fikirkan. Ya. Mungkin mungkinlah begitu kan. Jadi bagaimana nak kita kena apa ni, nak kita kita atasi masalah sedemikian rupa itu. Pada pandangan saya, ya, nah, pasti sekali berasaskan pada pengalaman-pengalaman yang lepas, maka yang pertamanya kita kena pastikan, kita kena sentiasa tanam kesedaran bahawa tugasan dan job scope dan description itu sebenarnya adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepatutnya kalau kita fikir begitu, bila Dato' Syahir kata buat benda ni, kita tak rasa nak tolak sebab alhamdulillah Allah dah kurniakan ya satu anugerah kepadaku untuk melaksanakan tugas ini. Rasa seronok gitu kan. Jadi kita tanam kesedaran sebab apa? Ini adalah merupakan peluang untuk yang kedua ya. Yang keduanya kita kena ingat bahawa ini adalah peluang yang Allah berikan, kurniakan kepada kita untuk mendapat pahala. Untuk mendapat pahala. Jangan fikir kata kalau kesian dia berikan, okey, tulis satu artikel ini. Maka kita fikir, oh ini peluang untuk mendapat KPI ini, ini peluang untuk naik pangkat ini. Itu dah tak kena ya. Tapi kalau kita kata, oh ini peluang untuk mendapat pahala. Jadi maka niat tu dah betul lah kan. Jadi artinya orang yang berfikir sedemikian, makin banyak tugasan, makin banyak job scope dan job descriptions, maka dia fikir makin banyaklah peluang mendapat pahala. Makin banyak peluang mendapat pahala. Jadi macam kadang-kadang kan, macam kadang-kadang tu kita belanja orang makan, kita berebut nak belanja orang makan, tapi kadang-kadang kena marah, oh, tak payah, tak payah, tak payah, tak payah kan, tak payah. Orang tak bagi kan. So maka kita kena sebut, bagilah peluang saya mendapat pahala dengan belanja tuan makan. Ada setengah orang daripada pengalaman kita dia tersentak. Pahala? Pahala ada kawan saya, ini kawan masa form 6 dulu. Dia agak menarik juga kawan form 6. Ya. Dia apa ni, dia telefon saya, sembang dalam telefon lama tak jumpa, lama tak sembang. Maka keluarlah kata sakit lutut. Ya. So dia kata, alhamdulillah, dia kata dia adalah minyak. Minyak ni dari Terengganu, Dr. Syahir. Nama apa saya lupa minyak tu kan. Minyak pot apa kan, masyur lah. Oh, dia kata nak try, saya boleh kirimkan. Saya kata susah-susah pula kata kan. Dia kata tak apa, tak apa, tak apa, saya boleh kirim kan. So dia post lah kan. Saya kata alhamdulillah, bukan dapat pahala yang banyak. Dia terkejut. Ha? Pahala? Saya tak fikir pun kata, nak dapat pahala tu. Yang saya fikir nak tolong ya, nak tolong Syukri je ya, dia kata. Jadi pahala ya, dapat pahala ya. Dia pun kan. Tapi kawan saya ni agak ini sikit lah, agak modern sikit kan. Dia fikir secara rasional. Jadi ada kadang-kadang orang tak terfikir benda tu.
bila dia beri tugasan, bila dia beri kerja, bila dia minta supaya tulis tesis cepat-cepat, dia rasa itu satu beban yang sangat berat. Dia tak rasa bahawa itu peluang dia mendapat pahala. Itu peluang dia untuk apa ni, meregakkan perjuangan Islam. Dia tak rasa itu adalah merupakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, itu ruginya. Itu ruginya kita ya. Nah, jadi walau bagaimanapun, jangan 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 cari peluang. Jangan cari pahala sangat kan. Bila ada benda, saya lah. Bila ada benda, saya volunteer. Benda orang aja ya. Berpada-padalah. Berpada-padalah. Mengikut kemampuan kita. Mengikut kemampuan kita. Dan kita boleh berkata kepada Dato' Syahir, kalau dia minta suruh dia buat banyak-banyak sangat, kita boleh berkata no kepada Dato' Syahir, tapi secara polite lah, secara apa ni, secara berakhlak, memberi alasan, dan Dato' Syahir pasti sekali akan faham nanti insyaAllah kan. Jadi jangan pula kita oleh kerana itu peluang pahala, itu merupakan kurniaan Allah SWT, maka kita nak rebut, jadi tamak pula. Nak rebut semua benda, tak boleh juga sampai akhirnya kita tak terbuat. Tak terbuat. Yang ni tak terbuat, yang tu tak terbuat. Minta tugas lain lagi, tak terbuat. Jadi itu rugilah. Jadi boleh pilih-pilih, berpada-pada. Dan tetapi kena sentiasa sedar bahawa ini adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa ini adalah peluang untuk mendapat pahala. Setakat mana yang kita mampu, kita terima nanti insyaAllah dengan rasa gembira. Kemudian satu lagi, yang ketiganya, kita perlu sedar, sentiasa sedar bahawa dalam kita melaksanakan tugasan kita itu, dalam kita melaksanakan job scope dan description kita itu, itu merupakan usaha kita nak laksanakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, nak penuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ya, kalau sekiranya apa ni, sekiranya tak ada tugas, kita duduk relax. Kalau orang yang sedar tentang perkara ini, tentang perjuangan ini, dia rasa risau. Eh, aku ni tak ada kerja lah. Kenapa Allah tak kurniakan aku tugasan? Ya, kenapa Allah tak kurniakan peluang aku mendapat pahala? Apakah Allah dah tak suka kepada aku? Apakah Allah sudah benci kepada aku? Macam-macam lah boleh ditanya. Bagi orang imam bertakwa yang ada dalam hatinya itu jiwa perjuangan. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW, ya, kalau mereka tak apa ni, tak sakit, dia pusing. Kalau tak ada ujian derita, tak ada ujian derita, mereka rasa risau. Bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah aku dah tak ada peluang untuk meningkatkan iman dan takwa aku sehingga Allah dah tak uji aku dengan derita? Kerana ujian derita itu adalah merupakan peluang untuk meningkatkan iman, untuk mengampakkan diri kepada Allah, untuk berbanyak-banyak dengan Allah. Jadi mereka risau, takut-takut Allah benci kepada mereka. Kita pun sepatutnya begitu ya. Kalau tak ada tugas, duduk relax, saya datang ke ofis, balik, sampai masa ni minum kopi apa semua-semua. Tapi tak ada tugas, ada tak dalam kalangan kita ni yang merasa risau? Ish, Allah nampaknya tak kurniakan aku peluang untuk mendapat pahala lagi ni. Apa tak kena dengan aku? Mungkin mereka pun akan solat taubat, akan merayu kepada Allah, bagilah tugasan, bagilah peluang, bagilah apa ni, apa ni, peluang aku mendapat pahala dan sebagainya. Jadi itu kena sedar selalu lah, kena sedar selalu tentang perkara yang demikian. Akhir sekali, kena sedarlah sentiasa bahawa hasil mutlak, hasil hakiki tugasan dan job scope description kita itu bukan dunia ini, tetapi di akhirat. Ada kemungkinan kita tulis artikel, buat kajian, tulis artikel, di reject. Jangan risau tentang reject itu, rejection itu. Usahakan lagi. Sebab apabila kita niat bahawa ini adalah untuk perjuangan memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun artikel kita kena reject, tapi pahala dah dapat. InsyaAllah Allah dah nilai. Kalau kita ikhlaskan, insyaAllah Allah dah nilai itu sebagai ibadah nanti insyaAllah, dan Allah akan bagi apa ni, ganjaran hakiki di akhirat nanti insyaAllah. Kerana akhirat itu adalah tempat yang kekal abadi, alam kekal abadi insyaAllah. Jadi kesimpulannya, tugasan, job description, ya, job scope kita apa semua itu adalah merupakan penentu. Penentu kepada bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti. Sama ada kita akan hidup dalam keadaan bahagia di sana, ataupun akan hidup dalam keadaan derita di sana. Jadi,
Untuk itu, maka jangan lihat tugas kita, kerja kita, apa yang kita kena lakukan itu selapis saja. Kita kata itu untuk mencapai matlamat yang singkat saja, tetapi lihatlah apa yang berlaku di sebalik itu nanti, insya-Allah. Ya. So itu jawapan ringkas saya, Dato' Skena, Dato' Syahid. Terima kasih banyak-banyak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Jawapan yang sangat terperinci, sangat mendalam. Dan kalau saya boleh ringkaskan, ada dua apa ni yang kita boleh tekankan, iaitu yang pertama yang menarik perhatian saya adalah apa yang dilakukan oleh ISDEF, oleh kita di ISDEF ini adalah sebagai gantian kepada konvensional, bukan alternatif, bukan pilihan. Maknanya kita terus berubah daripada yang konvensional terus kepada yang Islam, menggantikan. Dan yang kedua adalah setiap perkara sama ada di ISDEF, dalam tugasan, job description, dalam pembelajaran, semuanya di-train Prof. mentarbiah kita untuk melihat, bukan bukan setakat melihat bakul satu, bakul dua, bukan setakat melihat abstract ingrah, tapi kita lihat itu hubungan kita, hubungkan kita dengan Allah. Kita hubungkan semua benda tu dengan Allah. Hubungkan job description kita dengan Allah, bukan yang memberi tugasan dan bukan tugasan itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof atas tarbiyah ini.